Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berau memfasilitasi pejabat pembuat komitmen atau PPK 25 ruas jalan nasional menggelar sosialisasi rencana pembangunan drainase dan jalan Haji Aji Raden Muhammad Ayub. Sosialisasi bertajuk Dari Kita, Oleh Kita, Untuk Kita itu digelar di lantai 3 kantor DPUTR Berau pada Selasa 26 September 2017 pagi kemarin. Selain dihadiri warga di sepanjang jalan HM Ayub, sosialisasi juga dihadiri Camat Tanjung Redep, Camat Teluk Bayur, Lurah Seibedungun, Lurah Rinding, serta Satpol PP. Kepala DPUTR Berau Basri Sahrin kepada BNews TV mengatakan, sejak awal tahun 2017, jalan HM Ayub merupakan jalan nasional, oleh karenanya penanganannya dilakukan pemerintah pusat. Terkait sosialisasi dikatakan Basri, pihaknya hanya memfasilitasi PPK 25 ruas jalan nasional menggelar sosialisasi ini. Lantaran ruas jalan HM Ayub mempunyai arti yang sangat penting bagi perekonomian Kabupaten Berau. Selain itu, agar jalan HM Ayub layak untuk dimanfaatkan masyarakat. Jadi jalan Raden Ayub yang mau dibangun itu ruasnya jalannya kurang lebih 400 meter mau dibangun. Sebenarnya panjang jalan itu sekitar 900 meter, tapi prioritas itu dulu. Sementara itu, PPK 25 Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Berau, Konfirman mengatakan, sosialisasi merupakan langkah lanjutan dari tahapan pembangunan drainase dan jalan HM Ayub. Setelah sebelumnya pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkab Berau terkait rencana pembangunan yang rencananya dilakukan tahun 2018 mendatang. Melalui sosialisasi ini diharapkan partisipasi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang rumahnya terkena dampak pembangunan. Harapan yang paling utama adalah tentunya partisipasi masyarakat. Karena seperti yang Pak Camat tadi kemukakan, dalam pembangunan ada tiga komponen, yang pertama pemerintah, kemudian dunia usaha, dan juga masyarakat. Jadi ketika ini sudah bisa bersinergi, bisa saling mendukung, berpartisipasi, maka mudah-mudahan pembangunannya bisa dilaksanakan. Miko Gustinanda, BNews TV, melaporkan.